صل على النبي محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وفقني كل
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا Thank you.
sempena hal Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha dan tidak diteruskan nanti dzikir seperti ini insyaallah. Selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti bersama, kita dengarkan bersama sambutan mewakili Al-Hikmah dan juga pina sepuh Al-Hikmah Singapura kepada yang berbahagia Tuan Haji Ibrahim Bulat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah kita merasa syukur dengan nikmat yang mana telah diberikan kepada kita, yaitu nikmat sehat wal afiat dan juga nikmat waktu yang mana kita dapat berkumpul pada petang hari ini untuk bersama-sama menjalani majlis khususi istiqamah tiap minggu, dan seterusnya kita adakan juga majlis bulanan. Dan kita sangat-sangat merasa besar hati dan merasa bangga pada hari yang berbahagia hari ini kita bersama-sama didatangi oleh yang berbahagia Al-Alamah Al-Habib Umar bin Hadid Al-Jalani, dan juga bersama dengan beliau kita ada bersama dengan kita Al-Habib Ibrahim Gamzami dari Mekah, juga tidak kurang Al-Habib Alwi Al-Sri daripada Dubai, Abu Dhabi Mam, dan seterusnya rombongan-rombongan para habib yang lain. Kami berasa bangga, berasa syukur yang mana pada hari ini kita dapat bertemu wajah dengan secara lebih dekat lagi. Sebenarnya acara pada hari ini adalah menjunjung budi, memberi peluang khususnya kepada para jemaah kita, para murid, untuk bertemu wajah dengan Al-Habib Umar, dan seterusnya kita ada para tamu-tamu yang lain juga di sini, alhamdulillah. Dan seterusnya kita ingin menyampaikan terima kasih. Dengarkan hati kami merasa sangat terharu dengan sambutan dan juga kerjasama yang diberikan daripada semua pihak. Dan seperti apa yang dituntut oleh guru kita, Syekh Ahmad Asrori Al-Syafi, sebagai Al-Hikmah, kita juga coba memberikan hikmat kita kepada semuanya. Dan seterusnya pada tahun ini kita juga dapat berhikmat pada para tamu-tamu kita yang datang dalam majlis Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan juga kita dapat berhikmat ya dengan Masjid Habib Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Atas, yang mana kita ditugaskan untuk sama-sama menjaga tamu-tamu mereka. Ini adalah satu hikmah yang mana kita Al-Hikmah Singapura dapat menjalankan ini, alhamdulillah. Dan tidak kurang juga ingin saya menyampaikan terima kasih kita dan besar hati kita kepada sekalian jemaah Al-Hikmah, terkhusus para jawatan kuasa yang mana telah bertumpu lumus dan menjalankan tugasnya dengan baik sekali dalam sambutan dan juga majlis hall yang kita baru adakan itu. Dan tidak kurang pula yang mana dia ada di antara kita yang memberi hikmat yang begitu sekali sampai lebih daripada satu minggu untuk menjaga Habib Umar dan juga para habaib yang lain dan juga tamu daripada Masjid Pak Aldi, seperti khususnya Habib Awi Asri, yang mana Haji Sanusi dan juga Sana, yang mana sudah kurang lebih 10 hari tidak pulang, tidak bekerja, mengorbankan waktu dan masanya untuk menjaga mereka. Dan ini saya sungguh-sungguh terharu. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya dapat merasakan pengorbanan mereka ya dalam menjalani tugas yang mulia ini. Dan tidak boleh juga pada anak-anak kita yang mana
yang membawa kendaraan, yang menyetir ke sana kemari hingga sampai jam 2 pagi juga ada kemarin. Jadi ini semua kita tidak dapat malas, mudah-mudahan dengan barokah Habib Umar dan juga para Habib yang lain, mudah-mudahan mereka juga mendapatkan barokahnya. Dan selain daripada itu juga saya ingin di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mana telah membantu kita dengan cara material, dan juga seperti Muhammad Aipur yang mana telah meminjamkan kita kendaraannya untuk penggunaan Habib sejak pada tahun kemarin hingga pada tahun ini. Dan lebih baik lagi, dia juga sudah beritahu pada saya, ya baru 2-3 hari yang sudah, supaya segala berat yang kita pikul itu, marilah sama-sama kita pikul bersama. Kalau dengan marilah kita jinjing bersama, insya Allah saya akan cari dia untuk maju berhasilan akan datang untuk membantu kita dengan cara yang lain. Insya Allah. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Haji Muhammad Taifur, dan saya sekali lagi mengucap ribuan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada khusus kami, tamu-tamu kita, apa juga kekurangannya. Insya Allah, itu dia saya ingin saya sampaikan. Dan pada semua jemaah kita yang mana hadir pada hari ini, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.